Tindakan pemandu kereta yang mahu memberikan laluan kepada ambulans menjadi punca berlakunya satu kemalangan yang turut membabitkan seorang penunggang motosikal baru-baru ini. Berdasarkan klip itu, kereta terlibat pada awalnya dilihat bergerak di satu jalan raya dengan keadaan trafik di lorong bertentangan dilihat sesak pada Selasa. Namun, tidak lama kemudian sebuah ambulans dari arah bertentangan didapati muncul dan sedang memotong di laluan garisan berkembar sehingga memasuki jalan di laluan kereta terbabit. Situasi itu memaksa kendaraan itu memperlahankan kendaraan dan menyusur ke kiri bahu jalan. Bagaimanapun, tindakan tersebut dipercayai menyebabkan sebuah motosikal yang datang dari arah belakang kereta tidak sempat mengelak lalu melanggarnya dari arah sisi kiri kenderaan. Impak daripada pelanggaran tersebut menyaksikan penunggang motosikal tersebut melambung lalu terjatuh dan terbaring di tepi jalan. Berdasarkan klip tersebut, penunggang terbabit dilihat masih bergerak dalam keadaan terbaring.